namanya Oda di Mangole yang lagi hits ya. Langsung kita bergerak. Sip. Kita menuju ke rumahnya Pak Haji Oleh. Jadi sambil nunggu antrian 200 berapa tadi? 253. Kita coba silaturahmi dulu sama Pak Haji. Jadi pemilik Odading Haji Oleh. Ya. Nah, ini rumahnya ke sini, guys. Semoga Pak Hajinya ada. Kan? Karena mungkin capek juga banyak yang apa yang meliput. Oleh, Oleh. Ah, ini rumahnya ini. Sini. Assalamualaikum, Bu. Bu punten, Bu. Silaturahmi Pak Haji. Nah, ini Pak Haji Oleh nih, ya kan? Ini yang lagi viral. Odading Pak Haji Oleh. Nah, ini Ibu, ya kan? Nah, karena di sana ngantri, Pak. Saya ke agihan nomor 253. Ya, jadi daripada saya ngantri di sana lama, jadi saya kesini aja. Saya kesini, sekalian silaturahmi. Ya. Jadi bisa ngomong-ngomong pas benar, Pak. Depan isinya. Gorengnya. Nah, ini. Assalamualaikum. Nah, ini para wargi, ini rumahnya Pak Oleh nih, ya kan? Jadi kita mau wawancara sebentar ya, Pak ya. Wawancara sebentar. Jadi saya mau ada tanya-tanya nih. Assalamualaikum. Para wargi sadaya, ayeuna abi tos dirompok na Mang Oleh. Nah ieu Mang Oleh anu gaduh cakwe ya. Cakwe Odading anu viral, yang viral sekarang. Nah ini ownernya nih. Pak Haji Oleh. Siapa nya? Calon. Calon. Belum haji. Oh, acan haji. Acan haji. Tapi kemarin udah amin, dina akhir ya. Mudah-mudahan Bapak sing nonnya karena si kalaksana lah ya, sadaya orang si kalaksana biasa mengubah hajinya banyak. Mohon, bisa. Siap, amin, ya. Amin, sok didoakan wabinya. Sadaya bapak lah, bapak, ibu, sarang anak incu, parangkat ya bapak mengubah haji. Nah, ini Pak Haji Oleh pemiliknya dari Odading yang lagi viral di kota Bandung. Jadi bapak mulai ke Bandung itu tahun seberapa? Mulai ke Bandung. Awit di Majalengka. Oh, awit Majalengka. Tahun ke Bandung tahun 70. Oh, tahun 70 Bandung. 70 ya, tapi cuman upami kana Odading mah di pertama kana Odading kana roda eta. Tahun 80. Oh, tahun 80. Tahun 80. Oh. Nah, ya kantos di 88 genep. Kantos dipirakeun adi eta ke ku Pabondang. Tahun salapan genep. Salapan genep. Iya, iya. Pembondan, alhamdulillah. Keras majang-majang-majang gitu. Ya, rame. Jadi, Pak Oleh ini dari Majalengka. Tahun 70-nya, Pak. Tahun 70 ke Bandung. Terus buka Odading itu tahun? 80. Tahun 90, ya kan? Dan sebelumnya itu pernah diviralkan sama si Pak Bondan yang almarhum itu ya Pak ya? Almarhum. Nah sekarang viral lagi ini sama Mang Ade Londo. Nah terus Pak, Bapak kan tahun 70 Bandung. Tahun 70 kan ke Bandung. Icalan sami, icalan Odading apa? Buah-buahan lah. Oh sebelumnya jualan buah-buahan. Oh terus jualan Odading tahun berapa mulai? Tahun 80. Oh, tahun 90. Jualan Odading itu tahun 90.
sekarang tahun 2020. 2020. Berarti kurang lebih 20 tahun ya? 30. 30 tahun ya, sorry. 30 tahun. Nah, itu sehari-hari berapa, Pak? Sehari-hari. Oh, Pak, nuju corona, satu acan corona mah juga gede 10 kilo. Satu acan corona, duit kati 10 kilo. 30 kilo? 30 kilo. Satu acan corona? Satu acan corona. Jadi satu acan corona? Satu acan corona mah nuju kasa paling-paling sakadikit. Gede 10 kilo. Gede 10 kilo? Ya, paling sedikit. Paling sedikit ya. Itu. Maksimal berapa? Maksimal sakintal 20. Sakintal 20. Setelah corona? Setelah corona, sampai 30 kilo. 30 kilo per tuh hari. Waktu per corona ya. Itu. Paling banyak. Berarti turun lah ya, turun, ada drastis turun lah ya. Turun drastis. Terus ini semenjak viral berapa kilo sekarang? Semenjak sekarang? Viral, sampai 2 kintal. 2 kintal. Ini sekarang viral itu 2 kintal. 2 kintal. Yang sebab tenaganya. Tenaga waktu pas maksimal waktu sekian jam kayak gitu. Itu udah lebih. Biasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore jualan. Sekarang mah kadang-kadang lewat. Sampai jam berapa, Pak, sekarang? Ya, kalau itu mah jam 7 kemarin sampai jam 9. Jam 9 malam? Ya. Jadi jam 6 pagi sampai ya. Jam 9 malam ya? Ya. Tapi yang hari-hari biasa mah tetap dari jam 6 sampai jam 6. Lihat orang masih banyak, kasihan gitu, orang-orang jauh. Karena penasaran lah ya. Penasaran ya. Siap lah. Mudah-mudahan ramai terus ya, Pak ya. Mohon, mohon. Mudah-mudahan ramai terus. Ya kan? Terus apa ya? Berkah lah ya buat Bapak, keluarga Bapak, oke, masyarakat sekitar. Ya, Bu ya. Iya, iya. Jadi Pak Haji Oleh ini awalnya beliau itu kerja ya. Ya, sama jualan mandarinda, panggul di panggul. Tahun 87 Pak Haji Oleh bikin sendiri. Tahun 90. Oh, tahun 90. Tahun 90 buka. Buka. 87 mah jualan di orang lain. Oh, jadi 87 jualan di orang lain. Orang lain. Oh. Jadi kawin Bapak di Majalengka. Kawin di Majalengka. Bapak sekarang anak 15. Anak 15. Anak 15. 15. Berkah. 15. Iya. Putu sebenarnya putu, Pak. Putu. Namanya 12. Anak 15, putu 12. Luar biasa, alhamdulillah berkah ini Pak Jole nih. Yang kerja semua di depan anak sama mantu. Oh, jadi yang kerja itu anak sama mantu. Iya, enggak ada orang lain. Benar-benar. Ada cucu. Ada cucu. Cucu 12. Cicit enggak ada cicit. Iya, iya. Belum ya? Iya. Semua anak yang 60. Oh, Pak Haji enak usia 60. Ya. Alhamdulillah Pak Haji ya. Alhamdulillah. Dia linggit atau sami dia? Anak sangat yang tahun 80. Oh, tahun 80. Biasanya ya semua. Biasanya. Tapi yuk kamu pisahnya, Pak. Praktis 3 kali lipat lagi. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Gara-gara si Ujang Lonok. Ade Lonok jalannya ya. Ade Lonok ya. Ade Lonok ya. Ade Lonok ya. Ade sehari siap sebenarnya, Pak? Ade Lonok. Kawinnya 2 kintal, sehari 2 kintal, alhamdulillah tuh berkah ya Pak ya. Kawinnya seberapa? Kawinnya 60 kilo. Kawinnya 60 kilo, normal itu. Hari-hari biasa 60 kilo, sekarang 2 kintal. 2 kintal sehari, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya, berkah lah ya. Dan itu mau kerja seberapa orang? Ada 14. 14. 14 orang. Itu anak, mantu, cucu. Ya. Berkah dari bajinya. Tapi biasa ya, hari-hari biasa mah Bapak anu ya. Mungkin Bapak ayah mengadamal tilu. Oh, mengadamal tilu. Ya. Ya, dan cuma opat. Opat. Kan, ya. Tapi hari-hari biasa sehat terus ya Pak? Alhamdulillah sehat terus ya? Karena lo besar mas bintang 3, bintang 5 mah waktunya supplier di Bapak Odadi Cakwe Odadi itu dari Pak Oleh ya.
bintang 5 pun hotel bintang 5 ya. Itu beli dari Pak Haji Oleh. Ya. Luar biasa memang. Legendaris ini berarti ya, ya. 30 tahun. Jenis usaha yang sama. Jadi memang Pak Oleh ini orangnya bulat, sabar, ikhlas ya Pak ya? Ikhlas. Dan kerja keras. Itu kuncinya memang. Biasa banget. Sekarang dari awalnya itu cuma 60 kilo per hari. Sekarang sudah 2 kintal per hari ya Pak? 2 kintal per hari. Luar biasa. Mantap Pak. Ya. Jangan lupa ke Bandung. Jangan lupa. Datang ke Bandung. Datang ke Bandung ke Jalan Baranang Siang, depan Rumah Tang Siang, Pasar Kosambi. Mantap. Mantap.